Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para pemirsa Rumah Fikih yang dirahmati Allah, kembali lagi kita berjumpa dalam episode yang baru dari program terbaru Rumah Fikih Indonesia, yaitu Baca Kitab. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan apa yang kita sudah baca di episode sebelumnya, yaitu kita membaca kitab Imam Nawawi Ad-Dimishq, yaitu Minhajul Fajibin, dari kitab syarahnya yaitu Mughnil Muhtad yang disusun oleh Imam Asy-Syirbini. Nah, episode ini sebagaimana episode sebelumnya kita akan membahas bab nikah. Di pertemuan sebelumnya para jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Rumah Fikih, kalau kita tengok episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang hukum nikah yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu ada empat setidaknya. Pertama, hukumnya sunnah kalau dia punya kesehatan badan, artinya dia termasuk laki-laki yang bisa berjima, bisa melahirkan, dan juga uangnya sehat, dia punya biaya. Tapi kalau dia badan sehat, kantongnya tidak sehat, maka nikah hukumnya jadi khilaful aula. Kalau dia punya uang yang sehat, tapi badan tidak sehat karena sebab dia punya penyakit begitu yang membuatnya tidak bisa melahirkan, hukumnya mubah gitu. Tapi kalau penyakit itu justru yang permanen dan dia punya biaya, hukumnya malah jadi makruh begitu ya, hukumnya jadi makruh. Jadi itu beberapa hukum yang kita ambil dari perkataan Imam Nawawi pada baris pertama, kedua, dan selanjutnya dari kitab Minhajul Talibin. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i memang poin sehat badan dan sehat kantong atau sehat uang itu menjadi penting. Dan ini bukan berdasarkan sentimen ekonomi atau juga sentimen sosial, tapi apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i termasuk juga ulama-ulamanya tentang sehat badan dan sehat kantong, justru ini diambil dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dulu mengatakan, "Man istata'a minkumul ba'ah." Siapa orang yang bisa ba'ah? Ba'ah itu secara bahasa artinya jima. Artinya sehat badannya, bisa melahirkan cukup umurnya, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Itu menjaga mata dan juga menjaga kemaluan. Wa in lam yastati, kalau dia tidak bisa, fa alaihi bisawmi, maka baginya berpuasa. Fa innalahu wija, karena puasa itu akan menjadi penawar bagi dia. Nah, diartikan oleh ulama Asy-Syafi'iyah bahwa al-ba'ah tadi artinya bukan hanya jima. Kenapa bukan hanya jima? Karena di ujung Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau tidak bisa maka berpuasa. Kalau kita artikan al-ba'ah hanya jima, artinya kalau tidak bisa jima maka berpuasa saja. Ini menjadi sia-sia karena tujuan puasa itu menjadi penawar. Orang yang tidak mampu berjima, untuk apa berpuasa? Karena puasa itu gunanya untuk mengontrol syahwat, mengekang nafsu. Kalaupun dia tidak bersiap berjima, tidak punya nafsu, untuk apa puasa? Maka puasa itu penawar bagi yang punya syahwat. Artinya maka ulama Syafi'i mengartikan al-ba'ah bukan hanya jima, tapi al-ba'ah itu jima dan biayanya. Gitu. Jadi sehat badan dan sehat uang. Karena di ujung Nabi Muhammad memberikan solusi puasa. Nah, puasa itu solusi bagi orang yang punya syahwat tapi gak punya duit. Maka sambil ngumpulin duit jaga syahwatnya dengan berpuasa. Kalau orang yang tidak bisa jima disuruh puasa ya sia-sia. Karena puasa itu tugasnya mengekang nafsu. Toh dia gak punya nafsu ngapain berpuasa. Itulah kenapa mazhab Imam Syafi'i menekankan dua hal itu, sehat badan dan sehat kantong, untuk mengatakan nikah itu menjadi sebuah kesunahan. Nikah jadi wajib dalam mazhab Imam Syafi'i bisa kalau dia termasuk orang yang dikhawatirkan dengan kemungkinan 70-100% dia akan jatuh kepada perzinahan, maka hukumnya adalah wajib.
Tapi kalau tidak ada kemungkinan itu, kemungkinannya 0,% dia tukang merebut masjid, pekerjaannya tiap hari ngajar ngaji, ngangon kambing, kan nggak ada kemungkinan dia datang ke rumah bordir gitu nyari cewek, nggak ada. Tapi kalau dia tinggal di kota besar, uang ada, pergaulan bebas, tidak terjaga, tidak terkontrol, maka kemungkinan perzinahan itu 70-100%, nikah jadi wajib bagi dia. Nah, itu terkait dengan hukum nikah dan juga sebagai konklusi atau resume dari apa yang kita sudah bahas di episode sebelumnya. Lalu kita masuk ke baris selanjutnya, yaitu berkaitan dengan perempuan yang mana yang layak untuk dipilih sebagai calon istri. Wa yustahabbu dayyinatun, dan dianjurkan dayyinah, yaitu orang yang cakap agamanya. Di episode selanjutnya kita teruskan.